Oke. Kok gelap ya? Hmm. Tutup jam berapa, Kak? Jam 9, Pak. 9 malam? Malam. Oh, buka jam berapa? Buka jam 8. Jam 8. Ya, lihat kalau datang siang, istirahat juga tutup ya? Hah? Kalau istirahat, ditutup? Kalau siang gini? Ini kalau jam 12, nanti pulang. Kapan? Istirahat tuh. Jam 12 gini. Ditutup? Punya doang. Paling sholat makan sholat ya? Yuk kemarin cek nih lah tutup jam berapa? Iya pas siang itu jam 12 ya sebelum kirain kita makan malah ke Mars sholat dulu. Tapi saya kalau bawa motor nggak pernah lewat depan iya. Ngeri truknya gede-gede udah gitu ngebul lagi depan itu. Heeh. Jalannya. Pokoknya motor saya taruh sebelah sana tuh. Di mana? Itu seberang di jembatan di rumah. Ya, apalagi jalan aspalnya gitu kan ya, belok-belok ya. Di mana? Itu di depan saya pernah jatuh. Pak lewat lapangan. Iya. Karena saya jatuh tuh, untung nggak ada lewat truk, lewat tuh, tabrak. Iya malam. Iya. Oh, pas sebetulnya ada truk ya kan, biasanya truk mau yang di bumi yang kita jalan lagi jam 10 malam. Ya, ini kapok saya lo sih. Terus saudara saya pernah ngadu waktu apa ya jalan karena dicelajet sama truk, jadi dia sengaja numpang diri di itu, sengaja dipepetin mau dimatiin kali ya, sengaja sendiri. Sama truk ke pasir itu buat tumbal kali. Sini kan banyak pasir ya, hampir dua kali. Galian. Biasanya kan yang begitu banyak tumbal itu kan? Kalau ujung ke ujung banyak pasir ya dari sini. Batu, batu pasir. Saya kan di sini belum lama, udah berapa tahun ya? Kurang lebih 9 tahun apa? Masih parah dong sini kau? Lumayan lama sih 9 tahun. Rumah dulu dikontrakin. Di mana itu? Di situ di Jalan Manggis. Jalan Manggis terluar. Terluar. Sekarang kontraknya? Sekarang enggak, tempatin. Karena kan KRL-nya udah bagus. Oh iya. Oh dulu kan parah banget. Takut nih ya. Diesel itu. Lambat perjalanan. Masih mending di dalamnya tuh banyak orang yang dagang, yang lewat-lewat. Enggak ada. Takut nih mah jarang naik kereta. Sekarang naik kereta. Jarak KRL. Ada yang rokok. Udah parah banget. Cuman naik kereta gitu. Ayam-ayam aja ditarik. Wah, ayam apa? Copetnya banyak.
nengokin rumah tuh belum direnovasi, saya tengokin waduh, bilang gak mau saya tinggal di sini. Habis berangkat rapi, pulangnya waduh kotor, para baju pada buas. Oh, jalan juga hancur. Iya. Kayak empang juga sini tuh. Kayak empang. Cuma tetap aja yang di depan mantep. Karena berbeda semua. Di Perum juga kan baru-baru ini nganti aspal ya? Iya, semenjak ada itu apa? Perum yang baru ya? Sentralen. Tadi mah gak ada sentralen kan? Itu banjir terus. Banjir, berantakan. Hampir saya mau balik lagi ke Jakarta. Saya bilang mau balik lagi, nggak mau saya tinggal di sini. Nggak lama lah. Pokoknya itu rapinya semenjak ada sentral ya. Kalau mahal jadinya kan? Iya. Tapi ini mahal. Ini semua itu aku kembali kepada akhir-akhir. Apalagi nanti kalau udah jadi semua ya yang nempati itu terang jadinya buat pusat bisnis enak itu kan gitu dagang. Lalu bentar lagi pensiun nih ngapain? Sayangnya nggak ada angkot di sini ya. Iya, nggak ada trayek. Jadi si angkot preman jadi maksudnya nggak ada trayek. Iya. Itu yang udah trayek itu yang Korele Tangerang di sini. Kalau ada angkot rame. Di sini emang kalau angkotnya nggak ada. Belakang gitu kan. Situasi ini ngomong-ngomong di pasar kapan nih? Pasar iya, pasar kapan mau dipindah ya? Habis lebaran ya? Lebaran saya ingat waktu tinggal Tanah Abang nih, pas saya bilang, wah ini Tanah Abang tempo dulu nih, becek banget. Parah. Tanah-tanah merah. Soalnya drainasenya nggak ada nih ya, di jalan air itu, jadi becek. Kalau panjang doang, saksinya paling jelek. Jalanannya parah. Ini tambang potong apa? Potong. Jam 12 ya? Dari jam tadi ya. Sekarang udah jam 8. Sekarang udah mulai sepasang. Iya orang udah mulai ancang-ancang kali. Bisa barang mau pindah. Ya apalagi itu. Dan makasih pun kopi itu makan ini sepasangnya biasa. Di sini termasuk pasarnya mahal-mahal ya? Apanya? Dagangannya? Dagangan makanan itu. Iya, di pasarnya itu. Sayur. Sayurannya? Iya. Kenapa murah-murah ya? Murah. Masa? Saya pernah belanja beli apa ya? Sama istri itu. Kalau di Tanah Abang, 10.000 bisa. Di sini goceng satu. 10.000 bisa, apa ya? Sebelum apa belanjanya di sana? Makanan sih. Gimana kan?
kalau Jakarta mikirnya kita pada gak ada yang beli, beli biasanya banyak bersaing, Pak. Orang saya sarapan bubur aja 10.000, 15.000, kayak orang boleh minta sih. Kalau di Jakarta kan ya 10.000 udah banyak kan. Ini kan di Jakarta sistemnya sistem cyber, bersaing murah. Nah, tapi rame gitu, laku. Hasilnya mau laku, enggak, enggak. Kayaknya saya kalau belanja bulanan di sana, Jakarta. Belanja kali buat sebulan. Kondisinya kalau beli cabai misalkan sambilan gitu, goceng banyak. Sekarang lagi mahal lah. Lagi mahal. 10.000 aja bisa kayak itu. Sekarang mah dikasih sambalan sedikit. Paling-paling 10 biji, 10.000 sekarang. Lagi mahal. Mau lebaran sih. Mungkin. Kalau Senin rame kan? Sekarang? Gue rebutan kalau Senin. Sudah mulai rame sekarang. Padahal kan Senin juga sepi. Iya. Ya kalau lagi masuk pagi, aduh. Jalan jam, bangun jam 4. Kalau dulu langsung jalan. Tuh depan pintu KRL udah baris. Rebutan. Udah siap-siap. Kalau nggak gitu nggak dapat duduk. Lagi nanti lu puasa nih. Kerja bawa bantal. Tidur kereta. Tidur bantal. Sampai Tanabang kan dibangun nih. Sampai menaik air Tanabang ya? Iya. Tanabang mau gak boleh bawa bantal? Bantal itu, bantal leher. Yang lingkar, boleh. Jangan bantal buat tidur yang kotak. Bantal kecil ya? Selesai. Wah, lumayan dapat.